Record. Pertanyaan pertama, kemarin ke rumah sakit, sakit apa emangnya? Sakitnya, aku sebenarnya nggak tahu juga sakitnya apa. Tapi yang aku rasakan itu, keluhan aku itu jantung aku berdebar. Itu udah sekitar 4-5 bulanan gitu. Terus aku tuh susah tidur. Terus kemarin kayak 2 hari yang lalu itu sebelum ke rumah sakit, aku tuh ngerasa kok leher aku tuh kayak agak bengkak gitu. Terus kayak biasanya nggak gini gitu. Terus kenapa ya gitu. Terus ya udah deh, akhirnya kemarin-kemarin kan aku udah tes juga tuh, bulan Juli aku udah tes ambil darah buat cek tiroid, cek DNA, cek EKG sama treadmill kan. Nah, itu ya udah, itu berkas-berkasnya aku bawa sekalian ke rumah sakit buat buat periksa sebenarnya apa intinya, karena kan suratnya kan bahasa kedokteran gitu. Terus udah bahasa Inggris, bahasa kedokteran pula, jadi aku nggak ngerti kan. Jadi ya udah, kemarin ke dokter, ketemu dokter dokter Indra sama dokter Benny. Jadi dokter Indra itu bagian endokrin ya kayaknya, endokrin. Terus dokter Benny bagian irama jantung. Rol, udah tahu penyakitnya dari kapan nggak? Kalau penyakitnya sih aku nggak tahu, baru tahu kemarin dari dokter. Terus kalau sakitnya sih udah ada kali ngerasa jantung berdebar kan gitu. Terus jantung berdebar, terus gampang berkeringat. Terus udah gitu malam itu aku nggak bisa tidur karena jantung aku kan masih kenceng banget gitu. Terus kadang-kadang ya aku suka sakit kepala juga kalau udah mau sore gitu. Sekarang sih nggak nih, nggak sakit kepala lagi gitu, kalau dulu aja kemarin-kemarin. Terus udah gitu yang aku rasain itu gitu, dan aku udah tahu tuh itu ada sesuatu yang nggak beres sama aku. Jadi aku pengen tahu apa gitu. Jadi ya gitu, baru tahu kemarin akhirnya pas konsultasi. Di kondisi pandemik gini, gimana pas tahu mengidap penyakit tiroid itu? Deg-degan dan cemas atau gimana perasaan? Pas udah tahu penyakitnya, ya lebih lega gitu bahwa oh ternyata selama ini aku sakit gitu. Terus ya jadi lega kan, udah tahu sakitnya apa, jadi udah tahu solusinya apa juga. Terus ya berusaha yang terbaik aja, jaga kesehatan, banyak-banyak istirahat. Terus padahal kemarin-kemarin juga nggak syuting kan ya, harusnya istirahat banyak dong. Cuma sekarang jadi ya perbanyak istirahat, perbanyak relax, jangan stres gitu. Paling itu aja sih. Jadi lebih tahu aja sekarang harus gimana gitu. Dan ya niatnya kan harus sembuh karena aku nggak boleh sakit. Soalnya kan aku ada yang barak, aku kan harus jagain dia. Kalau aku sakit, siapa yang jagain dia gitu? Rol, pertanyaan selanjutnya, was-was corona gak? Corona ya sebenarnya kan aku kan udah ke dokter. Kalau di dokter sendiri sih kemarin kita fokusnya cuma ke apa gejala yang aku rasain aja gitu. Kalau gejala-gejala corona kayak misalnya demam, flu atau sesak nafas atau batuk atau radang tenggorokan kan aku enggak gitu. Jadi khawatir sih, ya pasti khawatir karena kan gimana pun juga dimanapun corona sedang semakin menjadi-jadi gitu penyebarannya. Jadi untuk corona sendiri ya aku berusaha untuk selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, terus selalu positive thinking.